Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dalam modul I Love Maths bagi tajuk Function and Graph. Baiklah, pada hari ini kita akan fokus kepada bentuk asas graf dan bagaimana hendak melukis graf kuadratik dan graf set dengan menggunakan teknik gerakan graf. Kita lihat dahulu bentuk asas graf. Terdapat 8 bentuk asas graf yang pelajar perlu ketahui. Antaranya adalah graf linear y sama dengan mx sama c, graf kuadratik y sama dengan x kuasa 2, graf kubik y sama dengan x kuasa 3, graf absolute values y sama dengan modulus x. Graf kelima adalah graf set y sama dengan set x. Keenam adalah graf reciprocal y sama dengan 1 over x. Ketujuh adalah graf eksponen. Dan kelapan adalah graf ln. Baiklah, kita lihat dahulu bagaimanakah pergerakan pada graf kuadratik. Ini adalah bentuk asas graf kuadratik iaitu U-shape ataupun senyum pada origin. Gerakan pertama, kiranya terdapat operasi tambah atau tolak di luar fungsi, ia adalah pergerakan pada paksi Y. Sebagai contoh, Y sama dengan X kuasa 2 tambah 3. Operasi tambah 3 di luar fungsi ini menunjukkan pergerakan pada paksi Y. Oleh itu, graf ini akan naik sebanyak 3 unit ke atas. Contoh kedua, Y sama dengan X kuasa 2 tolak 4. Operasi tolak 4 ini adalah di luar fungsi kuadratik. Oleh itu, ia melibatkan pergerakan pada paksi Y. So, graf ini akan turun sebanyak 4 unit ke bawah. Seterusnya adalah pergerakan kedua, iaitu operasi tambah atau tolak di dalam fungsi. Contoh pertama, y sama dengan x tambah 2 kuasa 2. Operasi tambah di sini adalah di dalam fungsi. Oleh itu, keluarkan fungsi tersebut, samakan dengan kosong. Kita akan dapat nilai x sama dengan negatif 2. Graf ini akan bergerak sebanyak 2 unit ke sebelah kiri. Contoh kedua adalah x tolak 3 kuasa 2. Operasi tolak ini di dalam fungsi. Oleh itu, ia melibatkan pergerakan pada paksi x. Keluarkan fungsi tersebut samakan dengan kosong dan kita akan dapat x sama dengan 3. Oleh itu, graf ini akan bergerak sebanyak 3 unit ke kanan. Pergerakan ketiga adalah operasi tambah atau tolak di dalam fungsi dan operasi tambah atau tolak di luar fungsi. Jadi, graf ini akan melibatkan dua pergerakan iaitu pergerakan pada paksi Y dan juga pada paksi X. Sebagai contoh, Y sama dengan X tolak 2 kuasa 2 tambah 3. Kita lihat dahulu operasi tolak di dalam fungsi. So, ini melibatkan pergerakan pada paksi X. Keluarkan sama tersebut, X tolak 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. So, graf ini akan bergerak sebanyak 2 unit ke sebelah kanan. Seterusnya, operasi tambah di luar fungsi, ia adalah pergerakan pada paksi Y. Jadi, graf ini akan naik sebanyak 3 unit ke atas. Contoh kedua, Y sama dengan X tambah 1 kuasa 2 tolak 4. Langkah pertama adalah keluarkan X tambah 1 sama dengan 0 dan cari nilai X. X adalah negatif 1, ini bermakna graf ini akan bergerak ke kiri sebanyak 1 unit. Kemudian, terdapat operasi di luar fungsi iaitu tolak 4. Operasi di luar fungsi menunjukkan pergerakan pada paksi Y. Oleh itu, graf ini akan turun sebanyak 4 unit ke bawah. Pergerakan keempat adalah
negatif pada fungsi. Sebagai contoh, y sama negatif x kuasa 2. Kiranya terdapat negatif pada fungsi, ia adalah melibatkan pantulan pada paksi x. So, graf asal tadi iaitu U-shape akan dipantulkan pada paksi x menjadi N-shape ataupun masam. Contoh kedua, negatif 7x kuasa 2 tambah 3. Pertama adalah negatif. Negatif adalah pantulan pada paksi x. Graf ini akan menjadi N-shape. Tambah 3 di luar fungsi merujuk kepada pergerakan pada paksi y. Dan graf ini akan naik sebanyak 3 unit ke atas. Pergerakan kelima adalah negatif di dalam fungsi. Sebagai contoh, negatif x kuasa 2. Untuk negatif di dalam fungsi, sebenarnya ia adalah pantulan pada paksi y. So, grafnya akan menjadi seperti asal. Kita tengok pula contoh kedua. Negatif 2x kuasa 2 tambah 3. Untuk negatif di dalam fungsi, ia akan dipantulkan pada paksi y. So, grafnya adalah sama seperti asal. Dan tambah 3, iaitu operasi di luar fungsi, ia adalah pergerakan pada paksi y. Oleh itu, graf ini akan naik sebanyak 3 unit ke atas. Mungkin pelajar tidak nampak pantulan pada paksi y. Oleh itu, kita akan tengok fungsi sekejap lagi. Okey, ini adalah bentuk asas graf set. Okay, pergerakan pertama ialah operasi tambah atau tolak di luar fungsi. Pelajar-pelajar mesti ingat ya, tambah atau tolak di luar fungsi yang merujuk kepada pergerakan pada paksi y. Itu graf ini akan naik sebanyak 3 unit ke atas. Contoh kedua, y sama dengan set x tolak 4. Operasi tolak 4 di luar fungsi merujuk kepada pergerakan pada paksi y. Jadi, graf ini akan turun sebanyak 4 unit ke bawah. Gerakan kedua adalah operasi tambah atau tolak di dalam fungsi. Apabila melibatkan operasi tambah atau tolak di dalam fungsi, ia melibatkan pergerakan pada paksi x. Sebagai contoh, set x tambah 3. Jadi, kita akan keluarkan fungsi tersebut. Kita akan ambil x tambah 3 lebih besar daripada 0, so x sama dengan atau lebih besar daripada negatif 3. Jadi, ini adalah pergerakan pada paksi x. Dan graf ini akan bergerak sebanyak 3 unit ke sebelah kiri. Contoh kedua, y sama dengan set x tolak 2. Operasi tolak ini di dalam fungsi. Jadi, ia melibatkan pergerakan pada paksi x. Ulangi langkah tadi, iaitu keluarkan fungsi tersebut lebih besar atau sama dengan 0. So, kita akan dapat nilai x, iaitu x lebih besar daripada 2. Jadi, graf ini akan bergerak sebanyak 2 unit ke sebelah kanan. Pergerakan ketiga adalah operasi tambah atau tolak di dalam fungsi dan juga pergerakan operasi tambah atau tolak di luar fungsi. Sebagai contoh, y sama dengan set x tolak 2 tambah 4. Jadi, graf ini akan melibatkan dua kali pergerakan. Pergerakan pertama adalah pergerakan pada paksi x. Keluarkan fungsi tersebut lebih besar dan sama dengan 0, so x lebih besar daripada 2. So, graf ini akan bergerak 2 unit ke sebelah kanan. Seterusnya, untuk operasi tambah 4, iaitu operasi di luar fungsi, jadi graf ini akan naik sebanyak 4 unit ke sebelah atas.
Y sama dengan set X tambah 2 tolak 1. Pertama sekali, kita akan buat pergerakan pada paksi X. Itu keluarkan fungsi. X tambah 2 lebih besar dan sama dengan 0. So, X lebih besar atau sama dengan negatif 2. So, graf ini akan bergerak sebanyak 2 unit ke sebelah kiri. Kemudian, operasi di luar fungsi merujuk kepada pergerakan pada paksi Y. Jadi, graf ini akan turun sebanyak 1 unit ke bawah. Pergerakan keempat adalah negatif pada fungsi. Sebagai contoh, Y sama dengan negatif X kuasa 2. Negatif pada fungsi adalah merujuk kepada pentadbiran pada paksi X. So, ini adalah bentuk graf yang setelah dipantulkan pada paksi X. Contoh kedua, Y sama dengan negatif 7X kuasa 2 tambah 3. Pertama sekali, kita akan lakukan operasi negatif iaitu pantulkan pada paksi X. Kemudian, operasi tambah di luar fungsi merujuk pada pergerakan pada paksi Y. Jadi, graf ini akan naik sebanyak 3 unit ke atas. Pergerakan terakhir adalah negatif di dalam fungsi. Sebagai contoh, Y sama dengan set negatif X. Negatif di dalam fungsi adalah merujuk kepada pantulan pada paksi Y. Keluarkan fungsi tersebut, jadikan lebih besar atau sama dengan kosong. So, kita akan dapati X kurang daripada kosong. So, graf tadi akan dipantulkan pada paksi Y. Contoh kedua, Y sama dengan negatif X tambah 2. Negatif adalah merujuk kepada pantulan pada paksi Y. Keluarkan fungsi tersebut, jadikan lebih besar atau sama dengan kosong. So, kita akan dapati X kurang daripada kosong. Di graf tersebut akan dipantulkan pada paksi Y dan kemudian tambah 2 merujuk kepada pergerakan pada paksi Y. Itu sahaja perkongsian untuk kali ini. Jangan lupa like dan subscribe modul I Love Maths oleh saya. Okay, terima kasih kerana menonton. Sekian.